Oke, selamat pagi. Sekarang saya mau coba nerbangin Vimy X8 SE 2020. Ini unit dari Pak Santo. Kita coba ya. Update firmware. New firmware. Bukannya kemarin udah. Coba ignore dulu deh. Kenapa ya? Bukannya udah. Di update. Firmware update. Oh, kameranya yang di update ya. Udah, kita update dulu deh. Start updating. Kita pause dulu ya. Kita tungguin dulu update ini. Oke, alhamdulillah update kamera sudah komplit. Jadi selama tadi update, kita harus lihat indikator remote ya, apalagi indikator untuk take off. Kalau misalnya dia merah, dia nggak bisa take off. Oke, ini kita update komplit. Habis segala macam sudah beres. GPS sudah ready, pastikan dulu semuanya. Map saya sudah oke. Settingannya coba kita cek setting RTH dulu. Aduh, ini susah banget pojoknya. Setting RTH kita di 130. Teraja. Yuk, kita coba flag. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lama ya, encet lama ya. Gue baru pertama. Yup. Terbang. Jadi kita sambil record aja gitu. Kita coba sambil record aja. Jadi gini ya warnanya ya. Baterai di 98%. Ini mengalami banget ya. Videonya, oh nggak bisa ya, harus matiin dulu. Videonya kita cari yang ADR aja deh. Udah ADR. Pakai yang 2,7 60 PS aja. Video quality-nya yang high dong. White balance, oke, color. Nah, color-nya kita pakai yang yang film enggak ada ya? F-Log apa? Udah, kita pakai yang F-Log aja dulu. Udah kelihatan. Record. Sticknya saya belum terbiasa sama sticknya nih. Bisa kalau DJ-nya dia mencet sedikit dia langsung lari. Jarak di 80 meter, kita coba up lagi. Ini jadi dekat rumah saya itu ada sawahan, jadi enak ya. Kita coba gimbalnya ke bawahin dulu. Aduh, ini dingin lagi, saya nggak pakai jaket. Kita tinggiin lagi karena takut intervensi. Drone-nya sih aman, tinggi segitu mah 45. Gimbal kita coba naikin, itu udah kelihatan ya jalan tol. Vertical speednya kurang. Jarak di 500 masih anteng. Kita geber ya. Terus coba naikin lagi.
Nah, ini jalan tol Cileunyi. Sinyal udah kuning, mah. Aduh, saya belum terbiasa pakai Vimi. Aduh, tangan bergetar lagi, kedinginan saya. Oke, sinyal udah kuning. Nah, ini lagi. Ini coba belok kiri ya. Ini jarak. Oh, kita tinggiin lagi deh ke 120 aja, mentok. Sinyal berubah kuning lagi. Udah lewatin 1 kilo. Oke, sudah ketinggian maksimum. Oke, kita main-main di sini aja deh. Ya. Kita main-main di sini aja. Kita coba lihat ke bawah. Cuma saya masih mampu sih untuk ke sana. Cuman masih belum. Ini rumah sakit AMC. Ini pas di atas jalannya banget ya. Ini udah kuning di sini. Eh, gambar menjadi merah. Up. Oke, kita katasin antenanya. Kita lihat lagi ke sini. Oh, dia RTH ya? Jangan-jangan RTH. Ngandelnya gimana kok nggak RTH? Oh, ini. Tet. Oke, nggak usah ya. File save return complete. Kita lihat dulu dong di sini dong. Ada apa di sini? Oops. Oh, sinyalnya ketika merah dia langsung RTH ya. Bagus juga sih. Coba, cuman ini enak, memang enak sih. Kalau kita tinggiin lagi, saya tinggiin lagi deh. Ini saya setting dulu. Eh, susah banget yang ini setting. Sedikit saya gerakin nggak? Masih bisa digerakin, benar. Ini pencet settingannya, aduh, susah banget di pinggir. Ketinggiannya mau saya aturin lagi. Tuh, jadi ketika sinyal ini dia langsung RTH. Ya nggak usah deh. Oke, aduh, oke-nya jauh banget. Kita muter lah di sini. Coba lihat-lihat dulu. Ini saya mau ngambil gambar ke sana. Nah, ini mau ngambil gambar tol Cileunyi. Duh. Tapi udah ini ya, udah sinyalnya udah mulai gak karuan. Ini saya mencet baterai aman ya, 398, 397. Ini saya mau set apalagi kalau lagi take off nggak bisa setting ya, saya nggak tahu. Ya udah deh, kita kesana aja. Yuk, cus, kita kesana. Tuh, tadi saya mau lihat ke sini, mau lihat ke jalan tol. Ini saya mau ke sini tadinya. Oh, tapi sinyalnya gangguan, cuy. Ini jalan tol. Ya oke, kita sinematik di sini ya. Aduh, bener sticknya saya belum bisa terbiasa sama si Vimi ini. Tolong ngebut coy, tolong ngebut. Kurang pinggir. Nah. Gimana kita bawain.
Setelah ngebut eh, belum terbiasa eh. Tapi gimbalnya jangan 15% ya. Susah ke atasnya deh kalau 15%. Terus ada tower, ya udahlah. Kita coba nah, sini aja. Itu gerbang tol Cilinyi yang lama. Aduh, maaf terlalu cepat. Aduh, jujur belum terbiasa nih saya. Oke, kita cus pulang dulu deh. Yuk, cus pulang, cus pulang. Ayo maju, 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 maju. Ayo, ini harus digaspol dulu, baru dia maju nih. Coba ke sana deh, yuk. Oh, itu dia dulunya. Kita ke pembangunan kereta cepat. Itu dia dulunya. Datangnya dulunya ya. Isinya udah kuning lagi di sini. Ratus. Baterai 61%, mantap ya. Aman pokoknya kalau pakai Vimy, angin juga aman, cuman saya harus pakai booster aja biar lebih mantep aja nih. Jarak 800 meter masih aman. Nah, ini adalah proyek pembangunan si kereta cepat. Ini yang stik kirinya, saya kalau mau muter gitu harus pelan-pelan banget. No no no, ini saya sedikit aja tuh udah langsung geraknya. Kita gimbal ke bawah kandil kita. Masih belum kepegang. Jarak 1,3 ya, wow. Oke, kita kesana aja deh. Ulu, 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 ulu. Ih, banyak kabel di situ. Ini kereta cepatnya, jadi nanti ininya kayaknya mau jadi apa namanya? Jadi stasiunnya sini 1,5 aman ya. Itu jarak ke sana tadi 1 kiloan
Udah ini. Ini mantap nih, sinyal di sini mantap nih. Nah, kita coba belokin coba. Itu bobodolan. Gimbal saya turunin ke bawah. Ini enggak sinematik, masih belum kaku banget sayanya. Hop. Oh, iya merah. Dia setiap pergerakan dia ini ya. Nah, disconnect ya. Nah, RTH sendiri ya, mantap nih. Kita cancel, kita coba responnya, cepet banget responnya. Bedanya DJI ketika ini suka, kadang suka nggak ini, nggak mau dianya. Ada kereta ya. Baterai 50%, aduh cakep banget. Ini saya mencukup langsung nama sebuah mainnya. Yuk maju coy. Ini belum ada kereta nih. Yuk kita pulang aja lah. Kita coba ke pemukiman padat penduduk. Posisinya kita mana sih posisinya? Oh, drone-nya di sana coy posisinya, anjir. Tesan sinyalnya nggak nyampe. Saya ke sana dulu deh. Biar kelihatan. Ini akurat nggak ya posisinya gue nih? Kayaknya saya harus setting yaw-nya deh. Bisa nggak ya di sini setting yaw-nya? Kita sambil turun dikit deh. Kita turunin ketinggiannya. Sambil lihat pemandangan sawah-sawah di sini. Ini totor kanan saya mentok ya. Oh, EV-nya kecil. Nah, nol dong. Jangan EV. Sinyalnya sih oke, 1,3-an. Ya, kalau dibanding DJI 2 Mavic apa? Mini 2 kayaknya emang bagusan Mini 2 kayaknya sih. Cuman ini fitur lebih lengkap aja. Lalalalalala, yaw-nya. Duh, saya belum terbiasa sama yaw ininya, yaw stick kirinya. Kamu saya rekam screen recorder ini, jangan aneh-aneh. Mana sih drone-nya? Saya belum lihat drone-nya. Oh, ini dia. Dia baru bunyi. Kalau recording ini saya stop dulu.